Masih bersama Bunda Frit berburu durian di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Jawa Timur juga menghasilkan berbagai jenis durian, bahkan menjadi favorit Bapak Presiden. Durian-durian tersebut antara lain durian merah Banyuwangi, tumbuh di 5 kecamatan yaitu di Gelaga, Sengon, Licin, dan kecamatan Giri. Keistimewaan durian merah karena asupan sulfur dari Gunung Ijen ataupun Gunung Raung. Selanjutnya juga ada durian Rikto Trenggalek, berasal dari kecamatan Watu Limo Trenggalek, merupakan varietas unggulan di Trenggalek. Namanya mencuat setelah Presiden Joko Widodo menyebut durian terenak yang pernah dinikmati. Juga ada durian kawuk, mencuat setelah dipromosikan oleh Gubernur Jatim Ibu Kofifah Indar Parawansa, berasal dari desa Segundung, kecamatan Dagangan, Kabupaten Pati. Ada juga durian Gencono, tumbuh subur di lereng Gunung Semeru, tepatnya di desa Jambi Kubu, kecamatan Pasu, Jambi. Kita di rumah durian Abah Mawardi, Jalan Raya Bypass, Juanda, Surabaya. Dagingnya tebal, rasanya pahit dan legi. Juga ada durian Kanjeng. Durian Kanjeng ini unggulan di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Nah, siap. Dijamin manis. Mantap. Kalau tidak manis diganti, uang kembali. Oke, siap. Dijamin nih. Juga ada durian Bido, berasal dari Jombang, tepatnya di Kecamatan Wonosalam. Keunggulannya kulitnya tipis, bijinya kecil, tapi dagingnya tebal. Juga ada durian Melancu. Durian Melancu Kandangan dikenal memiliki rasa yang pahit, legit, manis, dan unik karena lengket di lidah saat langsung disajikan oleh Abah Mawardi yang langsung menyajikan kepada kami-kami sebagai pelanggan dimakan. Hampir mirip seperti dodol atau jenang. Desa Melancu sendiri adalah nama desa di Kabupaten Kediri, berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Jombang. Juga ada durian Kipat. Durian ini sangat langka dan baru dibudidayakan di lereng Gunung Kelut.
durian kipat bercirikan daging buahnya tebal, biji buahnya hanya seukuran kismis. Durian ini sempat menyabet juara durian. Dari Blitar ada durian Rosulin. Durian ini berasal dari desa Genengan, Kecamatan Loko, Kabupaten Blitar. Sedangkan nama Rosulin disesuaikan dengan nama petani yang membudidayakannya, Rosulin. Keistimewaan dari durian ini adalah ukurannya yang besar dibanding dengan durian. Bobotnya bisa mencapai 9,5 kg.